Meta Lovers, rumah Simon Cowell baru-baru ini diduga menjadi target perampokan yang didalangi oleh sebuah perusahaan keamanan. Polisi telah menangkap seorang ahli keamanan yang diduga terlibat dalam sindikat perampokan rumah-rumah mewah. Serem banget ya? Tonton video ini sampai habis untuk cerita selengkapnya. Jangan lupa untuk subscribe-nya Tabloid agar tidak ketinggalan berita-berita terbaru. Ahli keamanan itu telah menghasilkan banyak uang untuk melindungi rumah kliennya, termasuk rumah besar Simon Cowell senilai 45 juta pound sterling atau setara 677 miliar. Namun, saat diselidiki, hal itu diduga merupakan bagian dari rencana sebelum merampok rumah klien mereka. Jadi, bisa dikatakan bila mereka membuat sistem keamanan hanya sebagai kedok awal saja. Kemudian setelahnya mereka akan menjalankan rencana perampokan ini. Perusahaan keamanan itu diklaim telah membayar sejumlah uang untuk membuat sistem keamanan yang nantinya akan dipasang di rumah kliennya. Masalahnya, sistem keamanan itu secara pribadi dipasang oleh seseorang yang mendalangi rencana jahat ini. Sehingga, terduga pelaku telah mengetahui bagaimana cara membobolnya. Tak sampai di situ saja, terduga pelaku juga diklaim memiliki kaki tangan untuk bisa mereplika kunci yang dipasang di rumah Simon. Setelah berhasil, komplotan itu akan berlatih memasuki rumahnya. Tak hanya Simon, terduga pelaku itu juga dituduh telah menarget rumah penyanyi terkenal, miliarder Rusia, atlet terkemuka, dan multijutawan dari China. Ini bukan pertama kalinya hunian mewah juri American Got Talent itu disatroni pencuri. Di tahun 2017, seorang pencuri berhasil memanjat dinding dan masuk ke dalam rumahnya. Padahal waktu itu ia dan pasangannya, Lauren Silverman, serta putra mereka, Eric, sedang tertidur. Mendengar soal kejadian yang baru dialaminya ini membuat Simon shock. Bagaimana menurut Nyata Lovers? Serem banget ya. Jangan lupa untuk subscribe Nyata Tabloid agar tidak ketinggalan berita-berita terbaru. Jangan lupa like, komen, dan share ya.